Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami Seha Family. Sebelumnya terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton video kami. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Oke teman-teman, share aktivitas hari ini ya. Ini take video sore hari, lanjutan dari video kemarin. Jadi sehari itu ada 3 video, yaitu dari pagi, siang, sampai dengan sore menjelang malam. Nah video hari ini aku nggak beberesan ya, tapi tadi sore habis sama pak suami keluar beli bibit ikan, karena udah lama banget ya. Kemarin terakhir beli lele dan udah habis juga lelenya di kolam. Kita kok pakainya kolam drum ya teman-teman ya. Nah ini kita beli, tadi sih pengennya beli nila sama gurame, tapi adanya nila aja, guramenya lagi kosong. Jadi ya udah, kita alhasil beli nila. Lele juga lagi kosong kebetulan juga teman-teman, dan kita emang nyarinya yaitu nila sama si gurame, tapi beli nila aja. Dan Masya Allah banget nih, tadi sore juga pas beli bibit nilainya itu juga aku dikasih nih sayuran sama istri si penjual ikan bibitnya tadi. Alhamdulillah banget, nggak nyangka sih, padahal juga nggak kenal sih ya. Aku juga tadi nggak nimbrung, aku nungguin di luar di motor dan dikasih sayuran. Ya Allah, seneng banget dapet sayuran hari ini sore hari ya, rezeki sore hari kita. Nah ini bibit si nilainya langsung aja ditebar di kolam. Dan ini ada 2 plastik ya, kita beli yang ukuran sedang sama yang ukuran kecilnya lagi. Kalau kecil tadi 500 per biji, nah yang untuk agak besarnya itu 1000-an. Jadi kita beli 2 tadi ya, beli 2 versi, masing-masing beli 25 biji untuk yang 1000-an, dan yang 500-an beli berapa nih, 50 biji ataupun 50 ekor ya, bukan biji teman-teman, mohon maaf kalau salah. Nah ini ikannya udah kita tebar ya, nggak kelihatan karena lagi menyesuaikan, lagi pada di bawah. Dan airnya juga tadi diisi sore dadakan ya. Insya Allah semoga aja nanti hidup ya teman-teman ikannya sampai dengan besar. Dan siapa tahu juga nanti mau beranak-inak nih di sini ya. Kalau nila tuh biasanya nggak usah mijahin, dia udah mau tuh untuk beranak ya. Oke, jadi alhamdulillah nih udah selesai kita berikannya, dan alhamdulillah banget rezeki sore tadi dapet dikasih sayuran. Itu nggak nyangka juga sih, kaget padahal ya itu tadi nggak ada niatan apapun ya. Ya itu tadi teman-teman, mungkin itu yang dinamakan kalau rezeki itu nggak kemana ya gitu. Dan lanjut lagi ini take videonya malam hari. Ini udah selesai sholat maghrib, udah selesai makan malam juga. Dan hari ini videonya mau nyetrika pakaian yang super banyak, karena ini udah semingguan belum aku setrika. Minggu kemarin itu aku cuci di hari apa ya, Jumat kayaknya. Terus Sabtu minggunya aku full kerja, dan baru hari Senin ini. Jadi hari Seninnya juga aku tadi nyuci banyak banget. Ya udah akhirnya aku gabungin aja jadi satu aku setrikanya, biar nggak 2 kali aku setrika ya, jadi sekalian. Dan ini super duper banyak, hampir selemari kali ya meskipun nggak selemari sih, di lemari juga masih ada pakaian. Namanya juga baju harian, terus baju kerja juga jadi satu, jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Terus nyuci tadi, nyuciin spray, nyuciin bed cover di video sebelumnya, jadinya ketambahan banyak banget ya. Nah langsung aja ini aku mau setrikain, lanjut ya teman-teman ya. Sebelumnya minum dulu nih, ngisi tenaga ya, biar nanti nggak dehidrasi itu pas nyetrika. Sebelumnya juga mau tanya teman-teman di rumah lagi pada ngapain. Kalian juga dari daerah mana aja nih, bisa komen juga di kolom komentar. Salam kenal dari kami. Terus Semoga juga aku doain teman-teman di rumah yang setia nonton channel aku selalu diberikan kesehatan, dilancarkan, luaskan, mudahkan segala rezeki dan urusannya. Dan juga hajat, cita-cita, doanya teman-teman yang baik. Pokoknya kedepannya semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pokoknya di setiap kesempatan, di setiap video aku usahain ya, pokoknya aku sempetin untuk selalu mendoakan teman-teman online semuanya juga di rumah, karena insya Allah kalau kita mendoakan yang baik, doa itu juga akan kembali ke diri kita ya. Apalagi kalau teman-teman yang nonton banyak, insya Allah amin dan doa kalian apalagi berjamaah itu cepat terkabul ya teman-teman. Jadi mari kita saling mendoakan teman-teman di rumah untuk yaitu tadi, semoga hajat kita ke depan segera dijabah, seperti teman-teman yang belum punya rumah, yang masih ngontrak juga semoga nanti ke depan bisa punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi. Dan yang teman-teman masih sekolah ataupun mungkin masih kuliah, semoga segera nanti diluluskan, dimudahkan juga. Terus teman-teman yang belum pada punya anak juga semangat, semoga nanti juga dikasih di waktu yang tepat. Dan juga teman-teman pokoknya yang belum kerja atau masih mencari kerja, semoga juga segera ditemukan di pekerjaan yang teman-teman nyaman dan membuat teman-teman itu pokoknya betah ya gitu. Dan juga teman-teman yang di perantauan juga sama nih, kita lagi di perantauan ya, semangat. Teman-teman di rumah jangan sedih, meskipun kita jauh dari keluarga itu ada kurang dan lebihnya. Pokoknya kita nikmatin aja proses kita hari ini ya, kedepannya insya Allah itu sebagai bekal kita juga kedepannya. Karena pengalaman yang paling guru yang paling berharga itu adalah pengalaman kita gitu kan ya teman-teman ya, kalau nggak salah kalau kita sering mendengarkan kata-kata motivasi ya ataupun inspirasi. Jadi ya itu tadi loh teman-teman ya, namanya kehidupan pokoknya ada suka dukanya, nikmatin aja prosesnya. Nggak selamanya kok kita bersedih, nggak selamanya juga kita itu ya selalu berbahagia, pasti itu beriringan teman-teman. Dan ini aku lanjut lagi setrika ya teman-teman. Ini pakai mode cepat, tadi bajunya aku tumpuk dulu, baju-baju aku kelompokin baju, kemudian aku setrikain, aku lipat, setrika lipet pokoknya. Ini tuh Pak Suami nemenin aku sampai dia tuh ketiduran. Sebenarnya kasihan juga sih ya, dia udah capek juga kerja seharian masih nemenin juga, nggak apa-apa. Dan tadi tuh dia bilang mau ngebantuin nanti ngerapin di lemari sampai ketiduran mainan HP ya, gak apa-apalah. Aku juga sambil ngedengerin handphone tuh ya, sambil ngedengerin yang bisa untuk didengar teman-teman. Wah ini lumayan banyak banget sih, cucian 1 minggu. Biasanya tuh malam aku setrikain langsung ya, aku habis nyuci, tapi karena gak sempet ya udahlah aku lipat juga. Aku tuh kurang sebenarnya kalau aku lipat kayak kurang rapi gitu ya, apalagi kalau habis setrika kan wangi tuh dikasih parfum laundry ya, jadi tuh tambah enak dan nyaman gitu kalau udah rapi dan wangi ya. Intinya itu tadi lah teman-teman ya, pokoknya jalin aja, nggak usah dengerin apa kata orang, apa yang udah kita jalan saat ini. Karena orang lain yang mungkin sekarang suka menilai kekurangan kita itu adalah mungkin orang yang nggak tahu tuh kekurangan diri dia sendiri tuh apa gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah jangan sedih kalau ada yang mungkin memberikan penilaian jelek atau gimana, karena setiap orang itu punya sisi kebaikan dan keburukan. Jadi kita tuh nggak usah nyariin keburukan orang, karena kita juga punya, cuman Allah itu lagi menutup aib kita gitu. Jadi kita terima kasih aja tuh yang banyak dan jangan ngurusin kehidupan orang lain gitu ya. Jadi mending kita belajar untuk berpikir positif, berkata yang positif, dan juga gak usah mikir yang aneh-aneh teman-teman. Karena insya Allah tuh kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah ke depan juga kita akan menghampiri yang baik-baik gitu ya, meskipun mungkin ada yang jeleknya ya, kita ambil aja tuh dari kejelekan itu apa kebaikannya gitu, karena nggak semua kejelekan itu nanti juga membuat kita jelek kan ya teman-teman. Insya Allah mungkin menghantarkan kita ke yang lebih baik lagi. Aduh, ngomong apa ya teman-teman, nggak jelas banget videonya. Sambil ngomongin motivasi aja sih, biar teman-teman pada semangat. Mungkin yang lagi galau, lagi sedih, nonton video aku, tetap semangat, tetap stay positif, gimana pun keadaan teman-teman di rumah ya. Karena kehidupan itu cuman, kalau orang Jawa sawang sinawang sih, sebenarnya sama aja teman-teman, mau hidup di perantauan, di desa, di kota, itu sama, gak ada bedanya, pasti ada kurang dan lebihnya teman-teman. Jadi ya kita ambil positifnya aja. Oke teman-teman, ini masih banyak banget tuh ya setrikaannya. Tuh sampai Pak Suami tuh ketiduran. Bener-bener tidur beneran itu Pak Suami. Untung aja sih nggak ngorok ya. Nggak apa-apa lah. Ini kecapean. Ini aku mau setrikaan juga mukena-mukenaku dan sebagainya, nanti aku lipat aja karena ini banyak banget. Jadi nggak aku setrikain semua. Soalnya kalau aku setrikain semua ini banyak banget, dan durasi ini juga udah lama banget nih, sampai 2 jam. Nggak kepikir dan nggak kebayang nih HP ku pusingnya kayak apa ya ngevideoin vlog aku yang selama ini gitu kan. Habis itu aku edit lagi tuh sampai segimana mungkin videonya, nggak lebih durasi dari 30 menit ya. Maksimal sih 30 menit, tapi aku jarang sih ada video yang durasinya sampai segitu. Mungkin di bawahnya lah 25, kadang 27, kadang juga malah lebih di bawahnya lagi gitu ya, di bawah 20 menit. Soalnya kasihan teman-teman yang nonton, nanti jadi mager tuh nonton video aku karena terlalu lama ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, alhamdulillah rezeki di sore ini, semoga ibu-ibunya yang ngasih sayuran rezekinya dimudahin, dilancarin juga segala urusannya, pokoknya hajatnya juga cepat terkabul lah gitu ya. Doanya yang baik-baik, semoga beliau selalu diberikan kesehatan gitu, rezekinya juga dilancarin terus, amin. Nah lanjut ya, ini aku setrikain dulu celana-celananya, ini punya Pak Suami kotor semua, jadi aku setrikain semua juga, digantungan semua pokoknya. Hari ini dia pakai celana pendek tuh Pak Suaminya, tadi sore kita pergi ya beli bibit ikan. Oke, udah sebentar lagi nih udah mau selesai ya, meskipun masih agak lumayan banyak. Durasi juga ternyata masih lumayan lama ya teman-teman. Kadang tuh kalau durasi lama bingung nih mau ngomongin apa. Jadi teman-teman juga ada yang suka pembahasan aku, ada yang nggak suka. Jadi teman-teman yang nggak suka bisa klik video yang lain, nanti ya di atas video ini aku selipkan linknya, ataupun nonton di playlist, bisa dipilih teman-teman ya. Ya mungkin walaupun kerjaannya kayak begitu-begitu aja, namanya juga ibu rumah tangga, itu pasti nggak jauh-jauh dari masak, beres. Dan ya itu tadilah. Kalau di luar itu ya aku tuh kadang mau videoin tapi aku malu temen-temen ya, karena aku tuh orangnya emang sebenarnya introvert ya, nggak gampang terbuka sama orang lain, jujur aja gitu. Jadi makanya aku tuh jarang kemana-mana, lebih seringnya ya di rumah beres-beresan aja. Kalau untuk nimbrung kayak kumpul-kumpul gitu ya sama mungkin tetangga atau gimana itu kurang aku tuh sebenarnya, karena jujur aja tetangganya juga pada sibuk semua kalau di sini teman-teman ya, sibuk kerja padaan sendiri. Adapun juga nggak tahu tuh, karena jaraknya juga lumayan jauh nih dari tetangga. Jadi tenang aja gitu ya. Nah ini udah selesai, aku tinggal lipetin singlet-singletnya, daleman-daleman. Pak Suami juga udah bangun tuh. Tadi aku bangun karena dia juga belum sholat isya, jadi aku bangunin biar nanti dia sholat. Alhamdulillah udah selesai, dan aku ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan sekali lagi, dan juga teman-teman yang mungkin masih sama pemula juga, semoga tahun ini segera bisa memenuhi syarat monetisasi YouTube ya, YouTube-nya teman-teman di rumah, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Semangat teman-teman di rumah. Pokoknya itu tadi kuncinya, harus konsisten, jangan patah semangat. Pokoknya ya selalu aja berikan yang terbaik di setiap tampilan video teman-teman ya. Entah itu orang mau menilai seperti apa, yang penting kita selalu berusaha. Kadang juga orang udah videonya bagus, baik, itu belum tentu juga kok teman-teman ya. Bahkan malah kadang yang banyak nonton tuh orang yang bisa melawan dari misalnya yang dari bersih serba ini, tapi orang mungkin yang serba apa adanya sederhana itu malah banyaknya nonton gitu. Karena orang tuh nggak harus melihat dari kemewahan dan kesederhanaan, nggak harus melihat dari kemewahan juga dan keperfekan, tapi dari kesederhanaan. Insya Allah juga itu bisa ditonton banyak orang teman-teman ya. Pokoknya jadi diri teman masing-masing sendiri, jangan jadi orang lain, tetap stay positif gitu. Oke, terima kasih banyak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.